Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas cara membuat interface modulasi dari mixer mini Aslei ke radio Aikom IC2300. Kita kasih lubang dulu buat lubang kabel. Nah, ini untuk PTT lock. Kabel buat ke radio. Ini kabel buat input. Satu lagi buat output. Nanti jack ini masuknya ke output mixer. Ini untuk ke mic-nya. Ini pemasangan PTT lock, kabel biru dan kabel strip putih biru. Ini tampilan display mixer mini Aslei. Nah, ini dia radio Aikom IC2300 nya yang akan kita hubungkan dengan interface itu dari mixer ke Aikom IC2300. Sekarang kita hubungkan kabel hijau itu input mic radio, dihubungkan ke output mixer.
bisa, emang bisa lihat tembak. Karena kok terbiasa. Cek cek cek. Wah, kasar kayaknya. Cek, 1, 2. Cek, tes, tes. Metal, kurangan. 2, 2, 2, 2. Baik, turunkan. 2, 2, 2, cek. Coba. Sebenarnya, ya, nanya. Cek, cek, cek. Pantasan gak ada ehoan, efeknya belum dibuka. Cek, cek. Cek. Satu, dua. 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 Cek. Ini channel 2. Cek. Sa. Tes. Asa mending nomor tilu C sa saya lumayan nomor tilu 4 C 1 no C C C sa satu dua 9 10 11 12 oh, nah 12 mah 13 dah dia mah semi robot 14 toh sudah mulai begini suaranya ngerbak 15 16 kayaknya nomor 3 ya, ya buat nyanyi mah buat vokal mah nomor 3 ta ci tinggal dikurangin efeknya ci sa ta ini buat vokal ujur nah kabel ini itu buat nyambung ke sini jadi si mic ini tinggal bikin jack kayak gini bisa nyolok ke dia jadi ini masuk ke sini fungsinya itu aja. Dia kan mode Bluetooth. Nah, ini Bluetooth, ini now. Nah, keluar tak? Nah, masukkan. Coba cek musik. Bluetooth. Oh channel ini channel TV. I don't really ever feel at home on my own in the zone. That's the only way I know. Feeling low, that's no joke.